disarankan everyone. Kita harus menyetujui, kemudian kita harus verifikasi di sini. Nah, pilih cross walk. Apa artinya? Zebra cross. Okay, next. Wah, masih salah. Kita coba lagi. Udah benar. Register. Ini orchid ini untuk apa nih gunanya? Orchid ini gunanya untuk merekod publikasi publikasi kita. Ini orchid Bapak udah jadi. Jadi tinggal klik ini untuk melihat. Nah, ini orchid. Udah jadi, tetapi masih kosong. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Karena belum diisi. Siapa yang harus mengisinya? Bapak sendiri yang mengisi. Gimana cara Gimana mengisinya? cara mengisinya? Itu. Kita lengkapi country, country. Oh. Anda berada, oh ini harus verifikasi email dulu, jadi Bapak buka email, kemudian diverifikasi, baru nanti bisa ngisi ini Oh, semuanya. itu. Oke, habis itu Dan ini. untuk bisa masuk ke sini, apa yang harus saya tekan nanti di ruangan sana? Email yang tadi, password yang tadi dituliskan. Nah, jadi Jadi untuk apa ini Orchid ID ini kapan digunakan? digunakan untuk sinkron, sinkronisasi. Oke, kita sync out, kita coba masuk yang tadi ya. Oh, jadi untuk bisa masuk harus ketik judul Orchid ya? Ya, harus nanti klik sign in, baru ini masuk. Nah, itu udah jadi. Nah, kita tetap diminta untuk ini, untuk biar bisa berikutnya. Ini yang perlu diisi, education. Education ini adalah nampaknya harus ini dulu, baru bisa diisi, verifikasi. Jadi S1-nya di mana, S2 di mana, S3 di mana dituliskan di sini, education and qualification. Terus pernah dapat penelitian apa di sini, kemudian publikasinya di sini disinkronkan melalui bisa menggunakan DOI, bisa menggunakan BibTeX. Itu di, itu tinggal disinkronkan lewat lewat salah satu itu aja Pak Bapak. Iya. Oke. Nggak bisa. Ini Ini tidak akan terhapus dari nama enggak, ini kita lagi. udah jadi milik Bapak ini. Jadi ada berapa nih? 16 digit ini ID Orchid. Arsip. Oke, lanjut ke Publon. Publon. Ketik Publon. Kemudian karena belum ada sign in di sini karena belum punya nanti register. Register. Kemudian pakai email yang sama. @gmail.com. Passwordnya disamakan aja ya. Ya, sama. Oke. Nanti lupa-lupa. Oh, nggak bisa. Ternyata ini yang diklik. Oke, re-enter. First name. Oke. Oh, intranya nggak ada. Oh, password salah. Oh, harus ada apa itu simbol. Jadi dikasih add. Nah, Coba itu kita baru di bawahnya. ya, di depan. Nanti pakai add ya. Kalau yang Pablon ya. Yang Pablon dikasih add karena dia harus ada simbol. Register. Oke, udah register. Habis itu kita coba masuk. Harus diaktivasi dulu baru bisa masuk. Oke. Okay. Oke.
Handphone. Pakai di email, dia masuk ke email, di email Oh. tinggal klik verifikasi baru bisa ketemu. Oke, lanjut ke Garuda. Harus diketik semua itunya ya Pak Pau. Untuk bisa masuk itu harus diketik dulu Garuda-Garudanya semua. Iya, harus 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 ke websitenya. Oke, Garuda, kita mencari ID ID-nya Pak Musnar. Ketik di sini advanced, kemudian author. Nah, ini punya Bapak ada beberapa versi, versi ini digabungkan, di merger Ya. jadi satu. Oke. Nah, kita coba dulu. Nggak mau karena dia title, harus diganti ke author. Set. Habis itu ini. Nah, ini dia yang ada 7 dokumen karena sudah di merger jadi ini. Oh, sama. Jadi ini sudah di merger. Inilah ID ID Bapak yang nanti dimasukkan ke Sinta. Terus Pablon itu Bapak harus masuk dulu, nanti ada ID-nya di sebelah sini. Ada angka-angka di situ. Nanti bisa dimasukkan. Jadi yang tangga itu harus diingat. Enggak, di copy aja. Harus sign in dulu, kemudian keluar ini. Kalau yang di Garuda tidak perlu login, ketik aja di luar langsung ketemu. Nah, mending ini saya kirim ke Bapak. Garuda. Nah, sekarang di Sinta. Sinta. Nah, mengganti apa tadi itu gimana, Pak Pau? Sinta Ristek. Login. Email. Emailnya apa? Itu. Sama dengan ini. Ya. Password sama. Yang satu. Kata si Yudin sih. Oke, okay, udah bener. Masuk ke ini. Habis itu update profil. Habis itu Scopus ID sudah punya kan? Belum. Belum ya. Ini belum. Pablon, Garuda. Garuda ini dimasukkan. Ini. Masukkan ke di sini. Oke. Okay. Pablon nunggu di update. Habis itu oke, selesai. Nah, di sini Bapak bisa Garuda ya. Kan di sini masih kosong. Mana dia? Oh, belum. Nah, masih kosong. Itu kita lakukan request sinkron to Garuda. Yes. Itu otomatis yang di Garuda nanti akan muncul ke sini. Kapan? Ini sekarang. Belum mau, kita refresh dulu. Nanti udah masuk. Jadi yang apa artikel tadi sudah masuk di Garuda udah. Nah, itu tadi Pak Pau, apa itu afiliasinya itu? Ya sih, kan yang dipakai yang di sini, yang di Garuda, bahkan yang di sini. Di sini udah jelas ini afiliasinya di mana. Mana? Jelas pahlawan ini. PG PAUD, Universitas Pahlawan Tuanku Dan Museum. Ini aplikasinya kan? Ya, afiliasinya di sini. Itu hanya mungkin kesalahan di metadata di Garuda. Oh gitu. Udah beres. Ini WNP dibuatnya. Ya, nggak masalah. Situ aja. Tinggal Pablon sama riset ID. Pablon itu apanya dikirimnya ke email ya? Ya, ke email. Bukan email sini.
buka email di sini. Ya. Email ya. Biar, ya, biar bisa itu, biar nampak kita apa yang kirimnya. Email. Salah ya, Pak Mal. Ya, habis itu. Itu juga itu passwordnya, itu nama emailnya. Oh ini, iyalah ini bukan email itu. Email yang Loh, tapi dia minta verifikasi juga enggak? Kalau Papa buka email saya. biasanya. Alah, apalah pun nama HP tadi. Kenapa mati itunya? Cobalah, apakah dia minta verifikasi atau tidak? Ya, mudah-mudahan enggak. Anda aman. Enggak minta ya. Nah, ini dari Orchid dulu. Orchid, kita verifikasi, tinggal klik verifikasi di sini. Habis itu baru nanti bisa kita mengubah yang ada di Orchid. Nah, ini dia sudah terverifikasi. Baru nanti kita bisa mengubah misalnya country. Select country in Indonesia. Indonesia. Oke, Indonesia, shift change. Oke, keyword, website, social link, order, email, udah nggak ada masalah. Terus sekarang education, name, S1 di Oh, Universitas itu. Riau. Riau, Departemen, City City Pekan Baru. Pekanbaru, Riau, State Riau, Select Country, Indonesia. Indonesia. Departemen, prodinya Pendidikan Sejarah. Sejarah. Role title SPD, Sarjana Pendidikan. SPD. Nah, RL, itu RL itu apa tuh, Pak Pau? Nggak usah diisi. Oke, dari tahun 2000. 2000, 2000. 2000 bulan Dan, nah bulan ini biasanya Juli awal semester ya kan? Nah, Juli tanggal 17. Sampai tamat 4. 2004. Bulan apa bulan apa April? April. Nah, tanggal lupa. Ini Juli ya. Oke, tanggal dibuat 17 juga. At. Bukan penting itu. Ya kan? Dia dibuat S2 dan seterusnya. Oh, S3 di sini. Terus ini SD, mana kolomnya? Di sini yang education and qualification. Hah? Tambah lagi oh at aja. Ini at aja, at. Oh. Atau at education lah. Education. Ini kualifikasi kemampuan. Itu apa? Mungkin ini sertifikat-sertifikat pelatihan apa gitu, kualifikasi. Coba apa isinya? Sama sih. Oh, sama ya, Bapak. Iya. Nah, ini yang add ini bisa di link misalnya ke base, bisa ke crossref, bisa ke datasheet, ke Eleven, ke ISNI. Nah, ini banyak Scopus. Nah. Was, coba di link. Ada di was. Hah? Ada proceeding di was? Atlantis Press. Tapi di sini nggak ada. Atlantis Press di mana? Di sini misalnya di crossref. Crossref. Ada nggak di sini crossref? Mestinya ada karena sudah ada di. Oke. Cari. No, ada kan? Nah. Nah, ini ada. Oke. Kalau sudah ada, diapain? Ngapain? Oh, ini. Nah. Kalau sudah ada, ini di add to Orchid. Nah. Orchid. Add to Orchid. Ini kan ini punya Bapak ya. Ya. Oke, add to Orchid. Yes. Yes. Nah, itu di bawahnya saya juga. Add. Loping nih. Ya. Tinggal add. Nah. Pengembangan Baharudin Daulay, oh bukan. Kan. Rini Daulay. Mbak. Anda.
Udah dua Ya, tuh. Indra Daulay mau. Enggak ada lagi. Mana muncul itu dua apa semua enggak ada gitu dah. Di Dua ini. indak di kolom-kolom lainnya di apanya di sininya enggak muncul lagi tuh. Enggak, biasanya Biasanya. daulai-daulai aja Indra. Yang Oh. mirip dengan itu enggak ada lagi. Iya. Nurjanah. Oh, banyak Nurjanah nih. Iya, hebat Nurjana. Eh, ini udah Nah. terdetek di situ, cross ref di base. Di base kita sinkronkan. Oke, menuju ke base. Oke. Di base ada ini Musran Indra Nah. Daulay. Nah, ini punya Bapak? Ya, Oke, live. keren. Wah, harus punya akun. Nah, gimana buat akunnya? Nah, bikin akun di sini. Oh, akun apa kau Pak Pau? Base. Oh. Country Indonesia. Username pakai pakai ini aja deh. Oke, submit. Oke, udah jadi. Luar biasa. Pan. Jadi claim base export or seed. Nah. Kalian. Nah. Oh, begitu. Ya, habis itu ini punya Bapak Claim. juga claim, kemudian claim in base and export to our seed. Nah. Itu yang itu berarti saya udah Sinta tiga tuh yang dibilang-bilang orang tuh. Belum, belum di launching pemerintah. Belum tahu tuh. Pokoknya ini nanti akan keluar ke Orsid. Orsid nanti disambungkan ke Pablon. Itu. Ya. Dan ini masih ada lagi. Nah, Ini. itu. Oke. Oh, yang tadi sama. Oke. Ini dia. Nah. Oh, begitu, Pak. Jadi klaim-klaim aja. Klaim-klaim ya. Kalau buku, klaim juga. Nah, kalau ada yang muncul di sini. Ini Sinta Fajira. Ah, ya ini. Kalau kita penulis dua, tiga, masuk juga sih. Ya, masukkan, masukkan. Nah, misalnya keluar nanti Scopus saya itu. Penulis ketiga atau kelima saya ini ya. Ya, nggak apa-apa, masuk apa? Masuk juga dia itu. Dengan ID Scopus saya sekali. Ya, ada Scopus Oh. masuk. Oke, ini masih ada lagi Sulis. Oh, ini dari Aulad nih. Duh, masih apa tuh? Sulit. Ya kan? Ah, habis. Training sih. Udah. Jadi kalau sudah nggak ada tulisan klaim berarti sudah sekian, udah aman. Oke, jadi dari sini kan udah nih, dari base udah, Ya, cross sudah. ref udah. Ya, ini kayaknya kurang, kita kurang familiar, jadi kita tinggalkan saja. Nah, itu apa itu? Data CT? Enggak. Data kita enggak. Air TT itu apa tuh? Nggak tahu. Yang tahu base sama itu aja. Fokus kalau enggak ya. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Biasanya di sini akan muncul. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul, ini nanti publikasinya kita ke arahkan ke Pablon. Sekarang kita ini kan sudah Orsid sudah beres. Sekarang ke Pablon untuk aktivasi. Ini diklik here untuk aktivasi. Oke. Nah, ini udah jadi. Jadi mana DO? Belum belum. Ini harus di ini tadi ya. Oke. Oleh 81 kan? Ya, oke. Hanya Garuda yang pakai apa tadi ya? Yang nggak pakai login Garuda. Yang lainnya. Oke, continue. Kemudian Ini continue kan apa pakai Pablon. ad tadi kan Pak Pau enggak kan? Pakai kalau Pablon. Pakai ad tadi? Oke, ini kan masih kosong publikasi. Kita Ya. lihat public profile di sini. Profile di sini kosong, belum ada apa-apanya. Foto pun belum dikasih. Nah, ini di sini di
record publication, habis itu import publication, habis itu sinkronkan dengan orchid. Dengan orchid. Ya. My publication from Orchid. From the account back. Okay. Okay, berarti di sini ini Orchid nih. Di connect. Nah, karena ini kita buka di sebelah sini, maka otomatis dia mengenali secara otomatis. Tapi kalau misalnya kita tidak sedang buka ini kita harus masukkan HTTP ini, apa? Profil Orchid ini kita masukkan ke sini. Jadi karena ini udah oke, tinggal klik ini. Oh, profil Orchid tadi. Ya, ini kan sudah ada. Jadi mana hafal gitu itu, Pak Pau? Ya kita HTTPS-nya. ya dari sini masuk Orchid dulu baru Oh. nanti dilihat gitu. Tapi kalau sudah lama Bapak bikin itu bisa dibuat dicari gini aja udah ketemu, misalnya Orchid Poitin gini ya, langsung ketemu. Oh, gitu. Mana dia? Oh, ada di sini, adanya di Google Chrome ya, saya pakai pakai Bing, kurang terkenal berarti. Oh, tapi ada. Oke. Sampai mana tadi? Pablon. Oke, masih kosong. Ini sudah ini kita kembali ke Pablon. Otomatis nanti ke publikasi, habis itu import publikasinya, kemudian orchid. Oke, karena tadi sudah dimasukkan, tinggal klik sinkron. Nah, Oh, dia nggak mau sinkron otomatis ya? nggak harus diklik. Tapi nanti kalau sudah, kayaknya kalau sudah pernah disinkron, insya Allah sinkron terus. Ini kita cek di sini, biasanya udah di publikasinya udah ada. Ini Pablo nih. Ya, problem publikasi. Ini sudah ada 7 publikasi, ini barangnya. Nah, di Pablon nanti yang dimasukkan ini, nah ini di copy, masukkan ke Sinta. Sinta yang Pablon ini. Ya. Kemudian update. Oke. Yang Orchid apa? Riset ini yang ini. Kita coba. Nah, ini Web of Science. Apakah ada di situ? Belum ada. Belum ada di Web of Science. Jadi ini apa di bawah yang dua? Bukan. Kosong, kosong. Ya. Yang ini kan enggak ada. Oh iya, developing ini ya. Ini punya Bapak. Oke, ada ternyata. Luar biasa. Bos tuh kan? Ya, bos. Nah, itu masuk lagi ke apa nanti ya, itu? masuk ke sini. Ini kalau di ini jadi 8 kayaknya. Nah, ada 8. Ini Bob Obsidian. 00 aja sih Pak Pau. Kasih siapa? Citasi 0. Apa bedanya 0 dengan ini? Strip-strip. Ini kan Pablon, maksudnya dia ada korelasi dengan Pablon. Kalau ini nggak tahu, di Scholar itu ini ada kutipan, tapi di sini nggak ada. Ya. Mungkin artikel yang mengutip itu tidak ada di Pablon, jadi Oh, gitu. bisa jadi nggak terdeteksi. Oke, tinggal melengkapi nanti di Oh, itu kalau di WOS itu nggak perlu kita buat ID-ID ya? Enggak. Ya. Setting nanti bisa diedit fotonya ya. dan seterusnya ini.
Nah, ini pop-up sayangnya udah keluar. Nah, jadi ini di copy, Bukan ke Sinta. masukkan ke Sinta. Nah. Nah, tinggal satu lagi belum nih? Iya, Iya, apa lagi Bapak? bentar lagi, bentar lagi. Eh, lama kali yang umur itu proceeding Scopus katanya dijanjikan dengan saya. Promotor saya udah lagi-lagi terus tuh. Apa Was betul? dokumen. Nah, kita coba request was dokumen ya. Tadi kan punya Bapak udah ada satu. Nah, kita coba lagi. Oh, dia masih menunggu ada satu lagi yang. Nah, ini udah masuk. Otomatis kalau misalnya udah masuk seperti ini, pastinya peringkat Bapak naik. Oh gitu. 6. Tadi berapa? Buku Iya. udah. Ada tuh mau ditambah belum disinkronkannya ke apa ke Google. Oh. Jadi nggak bisa saya itu nanti saya tapi udah disinkronkan lah sama Kiara tuh. Oke. Semalam disinkronkannya di Google Book kan. Kalau nggak disinkronkan ke Google Book rupanya nggak bisa Nggak dimasukkan di bisa, sini ya ya Papau. harus harus di-online-kan dulu baru bisa masuk situ. Oke, selamat Oke. coba.